Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan malak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada Ustadz Auni Muhammad guys. Kenapa mereka cipta makanan fast food? Jadi saya penasaran sekali kenapa gitu kan? Timbul pertanyaan gitu. Kenapa sekarang banyak sekali fast food gitu kan? Dan so itu sebenarnya kan tidak sehat gitu. Dan kita tetap makan itu. So kita tengok bersama. Let's go. Oke, ini daripada Taman Surga Awak channel guys. Jangan lupa di subscribe ya. Tapi lihat, pasal apa semua perbuatan tersebut tak ada hukuman? Oke. Kalau alam kita, contoh syariat kita, rosak barang orang perlu ganti atau bayar. Khidir kena atau tidak? Tak kena. Eh, pasal apa tak kena rosak barang orang? Bunuh orang, bunuh balas, kisos, tak kena juga. Lepas tu hak ni tak ada kena apa-apa juga. Padahal harta orang tu, harta anak yatim bawah tu apa kena mengena dengan kita duk usik hal orang? Semua tak kena. Okey. Dan kita perlu ingat, bila dia bermain dengan alam dua dimensi, musuh hak nak main pun dia beralam dengan alam yang sama. Dajjal juga dia ada alam hibernation dia sendiri. Sebab itu umur dia panjang. Okey, hibernasi ya. Dia sekejap dia keluar zaman ni, dia bawa watak ni, lepas tu hilang sekejap. Pergi mana kawan ni ni? Dia mari zaman ni, dia bawa watak ni, dia masuk hilang hibernation sekejap. Dia mari zaman ni, dia jadi makhluk lain. Dia mari zaman ni, jadi individu lain. Dia mari zaman ni, personaliti lain. Semua dia tinggal pesanan, aku akan kembali semula di akhir zaman. Wow. Tapi waktu Nabi Muhammad ada, dia dipasung untuk mengelakkan fitnah pada agama yang dibawa oleh Nabi. Allah jaga waktu Islam Nabi bawa tu, dia tak boleh keluar. Okay. Takut jadi fitnah pada agama ni. Lepas Nabi wafat baru dia dilepaskan. Dan inilah yang jadi persoalan paling besar. Faham ke kita tak faham, sedar ke kita tak sedar, perasan ke kita tak perasan, sesungguhnya zaman kita adalah zaman yang Dajjal sudah lama terlepas dan dilepaskan. Allah. Perasan ke tak perasan, sedar ke tak sedar, pada zaman kita dinding dan benteng Yajuj Majuj sudah lama pecah dan mereka keluar dan sedang memerintah dan merajai dunia sekarang. Allah. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, yang Nabi memperingatkan kita bahawa fitnah terbesar pada zaman kita, tidak akan ada seorang pun yang akan tidak terkena debu-debu riba melalui sistem keuangan dan perbankan dunia sekarang. Dan juga sedar atau sedar, perasan atau kita tak perasan, bahawa sekarang fitnah-fitnah ini sedang mula menghujani kita seperti awan yang gelap gelita. Allah. Sekarang nak cari hak mana betul, hak mana benar, susah. Nak cari hak mana palsu, hak mana tulen, sudah tidak dapat dikenal pasti dengan baik lagi. Betul, betul, betul. Kita jadi keliru, kita jadi samar-samar, kita dibengongkan oleh dia. Inilah yang Nabi paling bimbang. Fitnah terbesar dia akan datang seperti kepulan awan-awan yang gelap, yang mana kamu berpagi-pagian dalam keadaan beriman dan petang kamu dalam keadaan kafir. Ya Allah. Kamu petang dalam keadaan beriman dan kamu berpagi-pagian dalam keadaan kafir. Maksudnya pertukaran akidah, pertukaran kepercayaan, pertukaran keimanan bukan lagi tempoh yang panjang tapi cuma satu hari. Allah. Satu hari. Bila fitnah ni muncul, manusia boleh bertukar. Dia punya akidah boleh bertukar, dia punya agama. Akibat fitnah yang gelap gelita kelam, manusia tak boleh nak beza lagi dah hak mana sebenar, hak mana tak sebenar, hak mana betul, hak mana tak betul.
Kita dah dikelirukan dengan fitnah-fitnah dia. Bagaimana dia nak buat? Pattern tadi Allah dah tunjuk pasal apa tak mau buka mata dengan mutasyabihatin. Contoh kapal yang rosak, inilah strategi-strategi yang Dajjal guna pada tiga pattern pengajaran tadi. Manusia yang merosakkan diri sendiri, yang merosakkan kapal sendiri. Hari ini bagaimana nak manusia rosakkan sendiri diri dia? Itulah agenda yang dilakukan oleh Dajjal. Allah. Bukankah dalam kita ini, kita suruh dizikirkan. Kita suruh sentiasa ingat Allah. Agar daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita ini, sentiasa dalam keadaan kawalan dan perlindungan Allah. Betul, betul. Saya pernah sembang dan sebut tentang sistem cakra tubuh manusia. Bermula cakra kaki, cakra kemaluan, cakra pelut, cakra perut, cakra hati, cakra kerongkong, cakra mulut, cakra mahkota. Okay. Cakra kaki. Cakra kaki hak betul apa yang Allah dan agama suruh kita buat. Hak paling betul nak jaga cakra ini agar terus terjaga, langkah kaki kamu ke tempat-tempat yang Allah redha. Pi masjid, pi surau, pi majlis ilmu, pi tempat-tempat yang baik, bagus. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati, menghubungkan silaturahim. Tapi nak memecahkan laluan cakra ini, dia bina tempat-tempat maksiat di luar sana. Akibatnya kaki kita mula melangkah. Malam ni mana? Karaoke dulu, hak biasa tak? Malam esok ronggeng sikit, ronggeng. Lusa twist habis, hauh tapak kasut sebab twist kuat sangat. Lepas tu malam nu pula disco, malam nu pula tu, malam ni gelik, malam nu konsert, malam ni konsert. Kita dah mula bakar dan hancurkan cakra baik cakranya. Akibatnya tempat-tempat maksiat inilah yang dilangkahi oleh kita. Cakra kaki tadi sudah hancur. Dan inilah peluang untuk iblis dan syaitan masuk melalui laluan itu. Allah. Cakra kemaluan, Allah jaga dalam sistem munakahat kita. Kita dibekalkan dengan nafsu. Dan datangnya Islam nak didik, bukan nak bunuh, bukan nak kerat nafsu. Didik nafsu jadi baik. Kita ada interest, kita ada insting dengan perempuan, nafsu dengan wanita. Jalan nak jaga cakra kemaluan kah? Kahwin. Lampiaskan nafsu kamu dengan pasangan yang sah dan halal. Tapi mereka buat sebaliknya. Mereka buat apa? Perjumpaan muda-mudi, perjumpaan perempuan tu, dating ni, dating ni, dating ni. Last sekali hubungan makin akrab, makin rapat, jadi apa? Perzinaan. Hubungan luar sah, luar nikah, sumbang mahram. Akibatnya cakra ini dah pecah, syaitan boleh lalu, iblis boleh lalu. Sekali buat rasa sedap biasanya. Macam Maggi lah kan. Cepat dimasak sedap. Dimakan. Sedap dimakan. Lepas tu bahagian perut, bahagian peluk Allah suruh jaga lah. Masuk dalam ni makanan yang bersifat halalam tayyibah. Halal saja tak ada toyib, tak jadi juga. Ada orang tu dua-dua dia lepas. Halalan lepas, toyibah lepas. Ada orang halalan lepas, toyibah tak apa-apa nak lepas. Sebab apa? Penyakit punya pasal. Orang tak ada darah tinggi, daging halalan toyibah. Orang ada darah tinggi, halalan saja. Toyib ada ke tak ada? Toyib tak ada, darah tinggi. Orang kencing manis, halalan sajalah gula, toyib. Toyib tak ada dah. Halal, toyib tak ada dah. Setengah orang, dua-dua tak apa. Halalan toyib, daging pun tak apa. Ustaz, saya tak ada darah tinggi. Kencing manis pun tak apa. Saya tak ada gula pun tak apa. Saya tak ada kencing manis. Lepas tu, nak bagi rosak di sini, buatlah makanan-makanan yang bersifat fast food. Kadang-kadang, kita pun khawatir tentang status halal dia. Status boleh makan dia. Betul, betul, betul. Kadang-kadang kita jelas satu perkara tapi masih sama dengan perkara yang lain. Kadang-kadang hari ini kita ni belajar kan hukum. Ustaz, goreng babi.
Kami tak makan babi, agama kami larang babi. Ustaz, kek. Oh, kek tak ada masalah. Kek tak ada masalah. Ngap, 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 ngap. Kadang-kadang kek tadi, di belakang kita mungkin dah sembuh wine. Di belakang kita mungkin gelatin khinzir. Di belakang kita hak haram tu dimakan kita tak boleh makan ni. Tapi atas nama kek. Oh, kek tak ada masalah. Perak, 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 perak. Masuk dalam ni juga. Betul. Masuk dalam ni juga. Lepas tu selain daripada kek, apa mak nikah ingredient hak kita tak kenal nama pun dengan ya kok-kok tertentu. Pernahkah kita kenal pasti? Kita ni pengingat kok ke? Oh, DG452. Ay, ni babi ni. Kita tak ada pun tengok kok pun tak tahu kok apa. Hak kita tahu kok apa? Kok daerah kita. Betul. Kok daerah kita. Satu lagi, iyalah kok. Ha, tu hak kita iyalah tahu. Iyalah kok. Tu makanan. Bahagian hati. Bahagian hati tak payah ceritalah. Hak bahagian hati ni sifat-sifat mahmudah. Baik hati. Bersih, setia. Tapi kita duk isi dengan apa? Pemarah, bengih. Suka maki orang, suka caci orang. Hati ni tak sempurna. Ada rasa tak puas hati. Betul. Kita tahu kita sakit. Kita sakit ni, selalu kita pergi hospital. Macam kita mari masjid. Orang yang mari masjid, orang yang cari tok guru, macam kita pergi hospital. Orang yang sakit dia tak tenat, doktor buat apa? Orang sakit tak tenat, doktor buat apa? Ustaz, jangan makan lagi benda-benda ni. Dia boleh menyebabkan ni. Jangan minum benda ni. Dia boleh efek benda ni. Dan saya sarankan hari-hari makan ni, minum ni. InsyaAllah boleh baik. Tapi kalau orang tahap teruk, dia tahan. Tahan dalam wad. Kalau kita tahu kita sakit, kita belajarlah daripada guru dan doktor yang berkualiti, doktor betul, yang berpengalaman, betul. Makan apa yang dia anjurkan, yang dia sarankan. Kita duduk dalam wad pun macam itulah. Macam mana kita boleh duduk dalam wad, kita tak pernah fikir pun masalah orang lain, cerita hal sakit kita. Tiba-tiba sebenarnya kita sendiri sedang sakit, tapi masih boleh lagi duduk cerita hal penyakit orang. Ya Allah. Kita pergi hospital kan, kita ICU dah, tahap ICU. Kepala bungkus, tangan bungkus, kaki gantung. Biasa orang macam ni dia fikir hal dia dah. Aku ni kalau mati lagu ni, aku ni tak tahulah sihat atau tak sihat. Tapi ada kau orang sakit lagu ni, dia duduk duk cari salah hak sakit kepala saja. Oi, hang tahu dah hang ni sakit ni. Dia tu teruk dah. Dia tak sedar dia ni tahap ni, dia duk cerita, betul, dia pesan kat orang hak tahap tu lagi. Orang tu relax duk main WhatsApp, duk main Facebook, kepala saja bungkus. Dia ni semua bungkus tu duk cari lagi hak orang lain, duk nasihat orang. Ya Allah. Ha ni yang kita sedih hari ni. Manusia-manusia yang dah tahap ICU, dah tahap berbungkus, tapi sibuk lagi duk cerita pasal orang. Ya dia Allah. Dah tahap ICU berbungkus, duk sibuk cari kesalahan orang lagi. Oke guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi Ustaz Auni Muhammad. Ya Allah, yang menyadarkan kita bahwasannya kita nih kalau sakit mesti mencari kesalahan-kesalahan juga orang lain dan juga ingin menasihati. Sebenarnya kita tuh kalau kita yang sakit, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memikirkan diri kita macam mana kalau kita sakit, kalau kita mati macam tuh. Apa bekal kita? Dan di dalam diri kita tuh ada cakra-cakra yang sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Auni, di mana cakra-cakra itu dirusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan memang cara mereka untuk merusak kita, ya kan, daripada jin dan iblis macam itu, dia merusak dengan cara-cara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menjadi misi daripada Dajjal itu sendiri, agar supaya kita sebagai muslim rusak dengan sendirinya. Apabila Ustaz Auni tadi membahas tentang fast food, dan ya memang betul, kita ragukan daripada kehalalannya. Kita tidak tahu macam mana dia sembelih. Kita tidak tahu macam mana ayam tu, macam mana makanan-makanan tu dia buat, dia olah macam tu. Adakah kandungan-kandungan babi dan lain sebagainya? Kita pun tak tahu. Maka lagi aman kalau kita masak-masak sendiri, kan? Makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, kan? Allahu Akbar.
Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pemilik Dudri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.